berapa sih om gitu kemarin ada yang nanya. Habis berapa kandang besi? Besi agak mahal teman-teman. Besi itu perkiraan habis per seribunya itu sekitar 7,5 juta lah. Karena yang paling mahal itu adalah tiangnya. Tiangnya kalau saya kasih jelek nanti takutnya akan roboh. Terus untuk penyangganya pakai baja ringan. Baja ringan pun ada medium, ada low, atau yang bagus kan. Saya ambil yang medium saja. Kalau dengan kayu itu hampir bisa jadi pemborosan 30% ya. Sekitar 30-40%. Tapi tidak ada separuh. Karena kalau kayu itu pun habisnya hampir 4 jutaan lebih ya. Jadi lebih menghemat kayu 30%. Itu secara pembangunan pertama ya. Jadi tapi kita kan harus melihat perawatan alat atau penyusutan alat gitu ya, penyusutan alat ini memang kadang tidak dipikirkan oleh teman-teman. Bisa jadi besi ini lebih hemat dibanding dengan kayu karena besi ini usianya lebih panjang kalau memang kita bisa merawatnya, artinya tidak kena hujan, tidak kena benda-benda yang bikin karat, itu kan bisa jadi 10 tahun bahkan bisa lebih lagi. Kalau kayu itu ada kadar kualitas kayu kan. Kayu itu ada yang bagus ada yang kurang, dan ada penyakit kayu itu yang masuk di kayu itu. Itu pun bikin kayu cepat roboh. Dan yang paling sebenarnya tidak disadari itu adalah tatakan telurnya itu. Jadi tatakan telur itu yang memang orang asal-asal bikin, tidak misalkan pakai ram ya yang 1 cm mereka. Mungkin teman-teman ada yang ngirit ya, karena ngirit tidak memperhitungkan berapa masa kekuatannya, beli yang asal murahan saja, itu tidak kuat lama teman-teman. Nggak ada 1 tahun pasti yang bawahnya itu pas melengkung ini, karena tidak kuat menyangga beban puyuh itu, dan akhirnya telur tidak bisa turun. Paling bagus adalah rainer ya, bener ya rainer ya. Nah itu pun yang bawah harus kencang, kencang itu dicari oleh siapa? Oleh kayu. Sedangkan kayunya misalnya kropos ya akhirnya kendor juga. Saya bukan bikin teman-teman jadi panik, bukan. Tapi kalau kita memikirkan jangka panjang ya, jangka panjang itu kalau saya mendik besi 10 tahun yang akan datang misalkan. Kalau kita punya optimisme tinggi ya, tapi kalau teman-teman lagi mau mencoba, boleh-boleh aja pakai kayu. Saran saya kalau pengen mencoba nggak usah pakai kayu, bahkan harusnya lebih ngirit lagi pakai bambu. Bawahnya memang pakai ram, terus samping kanan kiri atas samping depan belakang itu pakai bambu, yang atas pakai sakit atau pakai terpal, itu lebih ngirit sekali. Itu mungkin alasannya. Pembangunan pertama agak berat memang. Per seribu dan baja 7,5 itu per seribu. Kalau kita bikin 10.000 ya, paling enggak ada 72 jutaan untuk kandang saja. Itu pun kandang baru baterai saja. Belum dengan apa, dengan kandang utama atau gudangnya, itu paling enggak 100 jutaan lebih dibanding dengan kayu. Tapi kalau kita pengen melihat kedepannya, dan kadang gini loh mas teman-teman, ram itu kalau melengkung gini akhirnya telurnya itu enggak langsung masuk itu, dan telur itu dipatok sendiri atau diinjak-injak sini akhirnya rusak gitu loh, maksudnya di situ. Jadi memang ada plus ada minus. Tapi kebanyakan kalau saya melihat dari teman-teman yang peternak serius, dalam arti ribuan dan tahun sudah lama gitu, mereka pakai besi. Dan itu mungkin buat rekomendasi buat teman-teman untuk memilihnya.